Halo, salam cerdas menginspirasi. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Roji, finalis Bujang Daya Kabupaten Bangka Barat tahun 2021. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bangka Barat memiliki potensi wisata pengelolaan sampah. Apakah itu? Wisata pengelolaan sampah di Bangka Barat berbasis kesenian, baik kesenian budaya maupun kesenian musik. Tahukah kamu di mana wisata pengelolaan sampah yang ada di Bangka Barat? Wisata ini merupakan wisata baru yang diluncurkan oleh masyarakat Bangka Barat itu sendiri, tepatnya di kawasan Kota Mentang. Ayo saatnya kita kolokasi pengelolaan sampah berbasis wisata, kesenian musik, dan budaya.